Hey guys, saya dapat soto Betawi mantep Ibu Yanti di tengah-tengah stasiun Gondangdia. Mantap katanya sih, rame. Kita entah cobain ya makanannya enak atau enggak ya. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Oke deh, stasiun kereta apinya nih guys. Nah itu ya, itu masuk dari masjid yang di Menteng ujung tuh. Nah ini dia di sini nih tuh. Ini orang bawa take away juga nih, kantor tuh. Nah ini tempatnya nih. Soto Betawi Ibu Yanti. Kiri kanannya semua, depannya banyak. Ini ada ongseng kambing, tongseng kambing, nasi goreng kambing pokoknya. Jadi sini mau makan apa aja ada. Bu, mau nanya ini bakmi apa namanya? Mie ayam pera-pera. Buka jam 7 pagi sampai jam 8 ya? Iya, betul. Harga berapa? Harganya sekitar 14.000 sampai 20.000 tergantung topping. Oh, topping. Iya, ya. Kalau pakai pangsit 14, pakai bakso 20, 17 tambah ceker 20. Oh, mantep ya, harga semua kejangkau ya. Waduh, mantep nih guys. Ini ada di stasiun kereta api Gondangdia ya, di tengah-tengahnya ya. Iya, betul. Nah guys, kalau pas lagi ke Menteng, Kebon Siri, boleh mampir ke Gondangdia. Di sampingnya ada makanan UMKM semua. Makasih Bu ya, yang penting jaga kesehatan dan rezekinya datang Bu. Amin. Bu, mau nanya, ini namanya apa Bu? Makanan? Tongseng kambing. Kambing. Tongseng daging. Daging. Tongseng ayam. Ayam. Buka jam 7. Nasi goreng gila. Ya. Nasi gila. Oh gitu. Buka jam berapa? Buka jam 8. Jam 8 sampai jam? Pagi sampai jam 8 malam. Malam. Berarti ini ada di mana sih stasiun ya? Stasiun apa? Iya. Gondangdia ya, pasti tengah-tengahnya ya. Mm-hmm. Tuh guys, kalau ada yang pasti Menteng, Kebon Siri, boleh mampir sini sampingnya. Ini UMKM semua ya Bu ya. Iya. Bu, biar tambah sehat ya kesehatannya, amin. Tambah rame ya Bu ya. Amin, amin. Makasih ya Bu ya. Ini menu-menunya, nomor teleponnya masih berfungsi guys. Jadi kalau yang nggak tahu di sini, telepon dulu. Dia di stasiun Gondangdia. Namanya Soto Betawi Ibu Yanti. Gitu. Ntar kita tanya-tanya ya sama ibunya ya. Oke guys, ini guys dia ada paru, ada babat, ada daging, ada kaki, tuh semua komplit. Dia ada soto Betawi sama apa sih Bu? Sop iga ya. Nah ini ada kuah santan, ada kuah bening. Kalau kuah bening ini sop iga ya Bu? Iya. Apa? Sop daging tuh guys. Jadi mesti nanya sama ibu, Bu saya mau apa? Banyak nih menunya, ntar saya sorotin. Ini sangat praktis. Nah ini cadangan dia punya itu santan tuh. Begitu habis yang dalam langsung digoreng. Jadi udah nggak repot dan cepet sekali. Tuh bakminya lagi, nasinya sampai begitu banyak. Berapa liter sekali bikin tuh? Berapa? 13 liter loh. Ini tambahan punya yang awal udah 13 lagi. Luar biasa. Si ibu dari tadi nggak berhenti-berhenti loh yang pesenan guys. Dia bikin siang bikin rame nih pesenan. Nggak berhenti-berhenti dari tadi guys. Terus guys, pesenan tuh. Ini pesenan ya Pak ya? Untuk kantor tuh. Diantar Pak? Oh, karena banyak diantar tuh guys dia. Yang penting bisa komunikasi aja. Dia nasi di depan bikin, di dalam juga bikin. Nah ini untuk GoFood, jadi cepet sekali. Nah ini nasi-nasinya yang kecil nih guys. Jadi sangat cepet sekali nih tuh. Dia punya soto Betawinya yang udah disiap-siapin nih. Tuh, ibu tinggal ambil. Jadi orang cepet. Ini untuk di online, jadi biar online-nya gak kelamaan. Mau soto iga, soto Betawi, semua udah disiapin. Ini juga nasinya ya. Tuh, nasinya udah disiapin. Jadi nggak kelamaan yang online-online. Kesian kalau kelamaan, guys. Sambalnya juga tuh, guys. Udah disiapin semua. Jadi nggak kelamaan, tuh. Banyak kan? Online nih, guys. Jadi begitu datang langsung jalan. Jadi online-nya nggak kelamaan. Kan mereka mesti cari order terus. Tenang nih, guys. Tuh. Jadi udah disiapin dulu dasarnya. Tinggal kuahnya disiram. Nah, ini sangat praktis nih, guys. Kayak begini. Tuh, lihat ibu tuh. Ibu tuh lihat tuh, ini pesanan semua udah tahu nih. Jadi orang-orang kantor sekitar Menteng, Gondangdia, Kebon Siri udah tahu Ibu Yanti. Ibunya tuh mantep tuh. Mau nanya, ini soto Betawi apa? Betawi. Soto apa? Soto Betawi Bu Yanti. Bu Yanti, buka dari jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oh gitu, Sabtu Minggu buka? Buka. Tanggal merah? Ini dekat stasiun apa sih? Stasiun Gondangdia. Oh persis ya Bu ya? Cari aja soto Betawi Bu Yanti ya, tahu ya? Jalan Srikaya 2. Oh Jalan Srikaya 2. Jadi jual selain soto Betawi ada apa Bu? Ada sop. Sop apa tuh? Sop iga, sop daging, sop kaki. Oh gitu, jadi komplit ya? Ada soto ayam juga ya? Ada ayam santan.
Oh, ayam atau santan kuahnya ya. Jadi nanya ya, Bu ya. Iya. Minumannya juga banyak ya, Bu ya, variasi ya. Oh, Bu dari tahun berapa buka di sini? Tahun 2000 berapa ya? 2000 sekian lah ya, 2000 sampai sekarang pokoknya ya. Lah ya. Tapi jadi cukup lama juga, Bu ya. Bu biar tambah sukses, tambah sehat ya, Bu ya. Ya, satu porsi berapa, Bu, Betawi ya? Enggak pakai nasi, 29. Oh, kejangkau ya semuanya. Iya, pakai nasi 34. Oh, gitu. Ada GoFood atau apa? Ada. Apa namanya? Gojek. Namanya? Soto Betawi Puyanti. Di Gojek juga? Di apa lagi? Di Shopee ada ya? Oke, makasih ya, Bu. Tuh, guys. Ini Soto Betawi, Sop Iga nih. Semua udah disiapin, diplastikin, guys. Mantep tuh. Ibunya juga. Dari tadi tuh. Nggak ada habisnya terus. Pesanan semua orang take away untuk makan siang. Kantoran. Sekitar Kebon Siri, Menteng, Cikini. Ini mereka pada beli di sini juga. Tuh. Pesanan. Rame tuh, guys. Udah rame tuh ini pesanan. Tuh, online lagi pesan tuh. Banyak tuh. Oh, banyak lah. Ini, guys. Cobain dulu kuahnya. Kuahnya gurih, guys. Banyak kan orang kantor pada pesen pakai GoFood, GoPay, OVO, semua guys. Oh, ada nasi goreng juga. Waduh, komplit ya. Apa? Oh, yang depan. Hai guys, saya udah selesai makan. Mantep sotonya. Dia ada kuah santan, ada kuah bening, ada soto ayam, ada iga, ada sop ayam. Sop daging. Jadi kuahnya yang bening dikasih. Ini ada di tengah-tengah stasiun Gondangdia ya. Tadi nomor teleponnya udah ada. Alamatnya juga, kita telepon aja, udah saya kasih juga. Tapi jangan lupa selalu subscribe, di like, dan komen. Oke, Bang Channel. Kenyang, kita balik guys pulang. Oke, Bang.